Gak apa-apa kan? Tidak mas, tidak apa-apa. Bolehkah aku menyentuhmu? Tapi mas, lagi datang bulan. Rasa malam ini kok kayaknya dingin gitu ya. Iya. Kamu ngerasa nggak? Ngerasa. Jangan-jangan ada demit. Demit denggelmu kuwi. Wong suasana dingin kok demit. Lah kayak gini rasanya kok dingin-dingin. Tapi kamu ngerasa dingin kan? Iya, bener. Enggak pakai empuk, dingin tok kok. Iya, dingin. Jebolot. Bos memang hebat. Dorongannya pasti keras banget. Kau kenapa, Mas? Malam ini juga aku harus membunuhmu. Aku tahu itu. Pasti pakai tenaga dalam. Tenaga dalam. Rasa enggak? Rasa. Enak-enak iya. Ya pasti enak. Ya.
istri lu benar-benar beruntung. Dapatnya pasti yang masih perawan. Coba aku tuh masih muda, pasti aku yang diobo-obo. Ah, kok aku jadi ngelantur sih? Loh, ini loh, ini apa? Loh, ini apa? Loh, ada apa ini? Permisi, maaf Pak, minta tanda tangannya. Laporan permintaan barang minggu ini mana? Belum kelar, Pak. Kenapa belum? Semua karyawan sedang kerepotan, Pak. Karena permintaan barang yang terus melonjak dalam beberapa bulan ini. Ini benar-benar di luar perkiraan kita. Bagus. Tetap bekerja lebih baik ya. Tapi tolong cepat selesaikan laporan itu secepatnya. Baik, Pak. Permisi, Pak. Tahun ini laba perusahaan kita melesat naik, Pak. Pak Wisnu memang luar biasa dalam melobi klien. Kalian semua juga luar biasa. Kalian semua juga turut andil dalam membuat perusahaan saya ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Itu kita bisa dapat bonus dong, Pak. Tenang aja. Semua sudah saya siapkan. Ya, minimal mulai minggu depan kalian udah gak naik motor lagi lah. Naik mobil misalnya. Terima kasih, Pak. Kamu tuh mau ngapain? Ya, mau menghilangkan bau busuk ini, Mbok. Iya, yo, bau banget loh, bau bangke, yo. Iya, Emang ruangan ini bisa wangi? Dengan pewangi cuma segitu? Ayo bisa, Mbok, wong ini harganya mahal banget. Seketika ruangan ini jadi wangi, ya, Lot. Lot, kamu mau bawa apa coba? Kalau kamu, Mbok, nyium bau apa? Kentutnya bolot, Mbok. Bukan itu, coba kamu cium sekali lagi. Bau bangke. Elot, emangnya kamu udah gak cium bau bangke lagi? Bodoh amat. Saben hari, tiap habis nih kan. Itu pasti bau bangke. Kayak yang kemarin-kemarin itu. Ntar lama-lama baunya juga hilang sendiri kok. Tapi aku heran loh, kenapa setiap habis nikah pasti bau bangke? Gak usah heran. Bau seperti ini emang udah biasa. Kalian kok kayak orang baru aja toh? Tapi Mbok Tari, saya penasaran. Kenapa Nyonya gak pernah mau keluar kamar ya loh? Iya. Itu karena saya yang melarang. Soalnya saya kepengen banget Nyonya menjadi boneka kesayangan saya yang kerjanya cuma makan, tidur, sama dandan. Nih, buat kalian. Mulai malam ini kalian pulang dulu saja ke rumah kalian masing-masing. Tenang, kalian gak saya pecat kok. Saya cuma pengen kalian cuti dulu selama 3 minggu. Soalnya saya sama Nyonya mau jalan-jalan dulu keluar lagi. Oke? Iya, Den. Iya, Den.
Pak Wisnu? Pak Wisnu kan? Iya. Bapak? Saya Om Ben. 8 bulan yang lalu Bapak waktu menikah, grup saya kan yang sebagai pengiringnya. Yang itu kasih, Pak Wisnu, masih bersih, tulen. Tidak apa-apa, tidak apa-apa Den. Biasa penyakit perempuan baru datang bulan. Saya ini menikah dengan dia malam ini juga. Buru-buru amat Den. Besok pagi kan masih bisa juga. Tidak bisa. Saya ini menikah dengan dia malam ini juga. Tapi Den. Tolong cepat diurus, Pak. Saya mau menikah dengan Karsi malam ini juga. Bisa diatur, Den. Bisa diatur. Saya terima nikahnya Karsi binti Doso dengan mas kawin tersebut di atas tunai. Bagaimana saksi sah? Sah. Alhamdulillah Rabbal Alamin. Selamat malam. Kalian gak usah heran kayak gitu. Oh ya, kenalin. Ini istri baru saya. Namanya Karsi. Tapi Den. Alah. Tista udah betah di luar negeri. Dia gak bakalan balik. Anu Den, apaan lagi? Lebih baik kalian bertiga masuk ke dalam sana. Jangan mengurusi urusan tuan besar. Gimana Mas? Kasih cocok nggak jadi nyonya besar di rumah ini? Cocok. Benar Mas. Iya. Aduh, makasih ya sayang ya. Carilah buatku. Sekarang, Mas.
Cerita perawan kok sampai begitu? Alah, Mbok, kayak gak pernah ngerasain jadi perawan aja. Ya pernah, tapi gak sampai gitu-gitu amat ceritanya. Masa sampai sekarang masih teriak-teriak kesakitan sih? Mbok, itu namanya maknyos. Itu suara apa, Togol? Semakin serem, Bok. Tolong untuk hubungi kami. Gadis itu sudah tidak ada kabar lagi. Tapi dia lagi datang bulan. Tidak bisa. Yang kami butuhkan darah perawan bercampur darah. Dia yang mau. Kenyakan dia. Udah gede kok masih digendong. Siapa? Itu yang di atas itu, Ma. Udah, ayo. Ambil yang mana nih, Bos? Kalau yang ini nih, Bos. Ini buat pengawet daging sapi bisa. Kambing bisa, apalagi kebo. Tapi cuma seminggu, Bos. Kalau mau 2 minggu, mesti tambah es. Bentar, Bos. Gua ada yang lebih bagusan lagi nih, Bos. Lebih hebat. Ini kayak formalin, tapi lebih hebat lagi nih, Bos. Ini kalau Bos punya stok daging banyak nih, jangan khawatir. 8 bulan sampai setahun pun gua jamin tuh enggak bakal busuk. Cuman ya itu, Bos. Daging lama-lama jadi tipis. Terus enggak bisa dimakan. Jadi terserah, Bos. Mau yang apa? Gua beli yang ini aja deh. Berapa banyak nih, Bos? Mau ini. Semua stok lo gua beli deh. Wah, gila. Stoknya banyak juga, Bos, ya. Ini semua ada 20 biji. Harganya 300.000. Suun ya, Bos, ya. Suun. Kami sudah periksa semua sumber, Pak. Pekerjaannya bagus. Barangnya juga bagus. Kami nggak tahu kenapa tiba-tiba semua order ditolak. Betul, Pak. Semuanya menolak berkas-berkas kita. Alasannya sih sepele, karena mereka udah nggak percaya lagi sama kita. Padahal sudah berjalan selama 6 bulan, dan kita mengalami kebangkrutan. Iya, Pak. Sekarang aja kita udah rugi besar. Dahlia, mana catatan keuangannya? Ini, Pak. Berdasarkan catatan ini, kami mengalami kerugian yang sangat besar. Pak, kami harap Bapak segera mengambil tindakan. Mungkin Bapak kurang membina hubungan dengan klien. Baiklah. Saya akan segera laksanakan hal-hal yang sudah kalian sarankan tadi. Masih jauh, Pak, rumahnya. Ini sudah nyampe. Maaf, Kiseno, tumbal tahun ini tidak sempurna seperti tumbal tahun-tahun sebelumnya.
saya sudah tidak mencium bau bangke lagi di tubuhmu. Sedulure Wisnu sudah pergi. Ngambek karena tumpengnya ndak enak. Ini bahaya. Kesempatan tinggal sekali. Maksudnya, Ki? Kalau kamu melakukan kesalahan sekali lagi, kamu yang jadi tumpeng mereka. Jadi, Wisnu harus tetap menyediakan tumbal? Ya, setiap tahun darah perawan dicampur darah kotor wanita. Tapi ingat, kamu tidak boleh mencintai wanita yang akan dijadikan tumbal. Kamu tidak boleh berhubungan badan dengan perasaan cinta. Kalau tidak, kamu akan mati. Bagaimana? Baik, Ki. Kalau tidak, kamu akan sial terus. Sekarang waktunya penyucian diri, membersihkan kesemasalanmu. Kamu harus tidur semalam bersama siluman-siluman perempuan yang saya sediakan untuk melayani sahabatnya. Maaf, Mbak. Saya tadi lagi ngelamun. Untung aja lo gak mati. Serbego. Montang dari kota. Sombong banget sih. Sumpahin lo naksir sama gue lo. Den, makanan buat Nyonya, Den. Terima kasih ya. Saya ini orang tua angkatnya Karsik. Saya ingin menemui anak saya. Iya, saya tahu, Tuan. Tapi saya enggak berani. Sama Den Wisnu dilarang. Loh, kok kayak gitu aja enggak boleh, cuma sebentar aja kok. Ya mau gimana lagi? Saya benar-benar takut, Tuan. Sekali enggak bisa, tetap enggak bisa, Pak. Ini perintah Tuan Wisnu. Wisnunya mana? Ada tamu, Toy. Om Ben. Apa kabar, Om? Kok mau kesini gak bilang-bilang dulu sih, Om? Kebetulan lewat, jadi mampir. Kangen. Udah 1 tahun gak ketemu sama Karsik. Kayaknya Karsiknya udah mau tidur ya, Om?
Soalnya kan saya mau keluar negeri sama dia. Keluar negeri? Wah, hebat. Pengen ngomong sebentar. Mau nitip oleh-oleh. Bisa? Kayaknya udah mau tidur tuh. Pengen lihat sebentar aja, Den. Tolong. Gimana, Pak Bisul? Tapi jangan berisik ya, nanti takut dia kebangun. Iya, benar lagi. Sudah ya. Jangan lama-lama, nanti takut masih bangun. Om Ben, maaf loh, bukannya saya mau ngusir ya. Saya kan si Karsi mesti istirahat. Tapi dia kan baik-baik aja toh, Pak? Wah, tenang aja, Pak. Kalau sama saya, dia pasti aman. Oh, begitu. Ya. Oh iya, Pak. Saya mau tanya tuh, Pak. Mengenai alat-alat musiknya itu masih layak pakai apa mesti ada yang diganti? Banyak yang harus diganti justru. Oh, gitu ya. Ya udah, mungkin nanti saya bisa bantu dikit lah. Kira-kira berapa ya? Saya mesti bisa bantu. Terserah Bapak, bagaimana? Nah, ini segini dulu saya kasih. Nanti kalau masih kurang, Om tinggal telepon saya aja. Oh iya. Biar saya transfer. Terima kasih, Pak Widu. Terima kasih. Sekalian saya mohon pamit. Sekali lagi terima kasih, Pak Widu. Ya, hati-hati Om ya. Oh iya, terima kasih Pak. Ini juga ada buat kalian nih. Terima kasih ya. Sekalian kalian cuti lagi ya. Baik deh. Soalnya saya sama Nyonya mau keluar negeri lagi. Nek ngerti duit mata nih ijo. Kok mana? Mbok Tari kan gak mau. Iya. Ini buat saya sama kamu. Oh. Iya. Nah. Oke, okay, Dite. Seneng-seneng lagi, Lot. Aku tuh malah jadi ngeri. Apa kalian berdua tadi nggak lihat toh? Oh, Nyonya Karsi, kita lihat kan, Gol? Iya. Oh, jelas duduk di kursi kok. Yang benar. Iza, aku tuh hafal. Dia datang kemari pakai kebaya. Nah, itu kan udah lama ya lah. Ayo lumrah kita lupa. Udah lah, aku tuh sekarang di sini udah nggak betah. Rumah ini tuh sekarang jadi serem, tau nggak? Habis cuti, aku mau pensiun muda aja. Bo, udah tua aja. Kayaknya kayak anak muda ya lah. Iya. Terserah kalian. Pokoknya aku mau berhenti. Ya udah nggak apa-apa Lot, jatahnya Mbok Tari buat kita berdua. Iya. Semakin banyak semakin seneng. Gue seneng-seneng Lot. Thank you.
kayaknya kita pernah ketemu deh. Kita pernah ketemu kalau nggak salah di Hong Kong, Singapura, lupa. Katakan, kamu mencintai aku. Aku mencintaimu. Kamu ingin menikah denganku? Iya, aku mau menikah denganmu. Bagus, kita akan segera menikah. Lama-lama gak enak ya, Kol. Gak ada mbak tarik, sepi. Iya, kita jadi repot sendiri, belanja mana jauh. Berat lagi. Tapi kasihan juga ya, kepergian Mbok Tari sepertinya nggak wajar ya, Lot ya. Emang nggak ada yang wajar di sini. Tiap ada nyonya baru, nggak pernah keluar kamar. Setelah itu kita mau mencium bau bangkai, Gol. Iya, memang lama-lama hidungku tuh di rumah itu kok jadi rasa kebal gitu loh, Lot. Kenapa bisa gitu ya? Ya mungkin karena seringnya saya nyium bau bangkai di rumah itu, rumah nyonya itu. Bukan itu maksudnya. Tiap ada nyonya baru, nggak pernah keluar kamar. Jangan-jangan, Gol. Jangan-jangan apa, Lot? Aku punya ide. Gimana kalau kita masuk kamar aja, mumpung Tuan nggak ada di rumah? Gimana? Boleh, boleh, Lot. Ide yang bagus. Yes. Pak, semua target kerja kita berhasil kita lewatin. Tahun ini kita untung besar-besaran. Itu berkat kerja sama kita semua. Iya, Pak. Masih pegal, Pak? Masih. Ini. Pak, saya istirahat sebentar, Pak. Badan Bapak keras banget, saya nggak kuat mijitnya. Ayah kamu, masa gitu aja udah nyerah? Sana. Ngomong-ngomong, tahun ini ada rencana buat menikah lagi nggak, Pak? Kamu ini bisa aja. Terus istri-istri saya yang lain tuh mau dikemanain? Ya, Bapak kan sudah menjadi orang yang kaya raya sekarang. Perusahaan bertambah banyak. Buat beli 1-2 rumah lagi untuk istri baru, kan masalah sepele buat Bapak. Soal uang tuh gampang. Masalahnya tuh perasaan. Saya sudah lama sekedar menikah, tapi nggak pernah merasakan cinta. Wah, di kampung saya banyak, Pak, cewek yang masih polos. Kalau mau, nanti saya antar, Pak. Emang masih ada yang kayak begitu ya? Banyak, Pak. Kalau Bapak mau, nanti saya antar. Boleh? Mau sekarang? Mari, Pak. Tolong kamu awasin ya. Gadis itu benar-benar luar biasa. Dan aku jadi bergetar melihat kecantikannya. Belum pernah aku merasakan hal ini. Apakah aku sudah jatuh cinta? Sudah dilamar sama Mas Karyo, Nuria mencintai dia. Iya,
Iya, Pak. Tiba-tiba mosok kita membatalkan lamarannya. Lelaki itu orang terkaya di daerah ini. Terus kapan lagi? Tapi Nuri lah mencintainya, Pak. Nuri lah mencintainya. Ya sudah, terserah kamu. Jika kamu tidak menuruti perintah bapakmu, lebih baik kamu minggat saja dari rumah ini. Pak, sabar, Pak. Om, saya pamitan dulu. Iya, jaga Nuria baik-baik ya. Ya, Om. Tante. Ya, hati-hati ya. Iya, Tante. Aku tahu kau tidak mencintaiku, Nuria. Tapi aku merasa nyaman sekali dekat denganmu. Aku merasa sayang sekali padamu, Nuria. Kamu cantik sekali. Sayang, kita mau bulan madu kemana? Anu, Mas. Saya lagi datang. Ya udah, gak apa-apa. Kita bisa jalan-jalan lain kali kok. Kiriman foto pengantin tuan dan nyonya. Kata tukang fotonya maaf terlambat gitu tuan. Ya udah, terus itu aja. Iya ya, tuan. Mana kami? Aku harus membereskan kamar ini dulu. Jadi dia aku tinggal di hotel rumah teman. Sabarlah sedikit. Kasih aku waktu 1 atau 2 hari lagi sampai aku benar-benar selesai untuk merapikan kamar ini. Kalau pengantin datang terus dia nyium bau bangke, dia pasti akan lari. Ini rumah aku. Kamu kenapa, Nuri? Maaf, Mas. Kok kayak ada bau bangkai ya? Bau bangkai? Mungkin ada orang yang iseng kali buang bangkai kucing ke sini. Ya, jadi baunya ke sini. Dogol! Bolot! Iya, Den. Iya, Den. Tolong tuh kamar atas dibersihin ya. Bersih. Ayo, ayo, bersih. Cepat. Ntar lagi dibersihin kamarnya. Kamu sana, aku sini loh. Pokoknya selalu mungkin. Iya, ada mau ngantin baru. Masih, Bo? Masih? Masih.
ya kan? Gimana? Kira-kira sudah wangi belum? Udah apa? Nyos. Ayo, kamar kita di atas. Wah, kamarnya besar sekali, Mas. Ini semua kamu, Nuria. Bentar ya, aku ambil obat dulu ya. Tasnya taruh aja ya. Terus terang, bisa nggak gadis itu tetap hidup setelah kita berhubungan dengan dia? Ya ampun, kenapa aku merasa sayang pada gadis itu? Kenapa aku tidak tega membayangkan dia mati di tangan kedua makhluk itu? Cuman mainannya si Dogel sama Bolt aja kok. Kong Lindungu Wisu, gadis itu tidak mengeluarkan darah kotor. Aku gak tahu, itu bukan kesalahanku. Bohong! Kau pura-pura tidak tahu, padahal kau mencintainya, sehingga kau tidak bisa menikmatinya, Wisnu! Iya, aku memang mencintai dia. Tidak bisa! Dan aku mau dia hidup bersamaku.
Mas Karyo. Nuria. Gimana kabar kamu? Baik-baik saja, Mas Karyo. Alhamdulillah. Mas, kalau anak ini nanti lahir, kau mau merawat anak ini? Pasti. Kau mau menikahi saya? Iya. Memangnya kau masih cinta sama saya? Sayang, aku akan selalu cinta sama kamu.